bro-bro semuanya, ketemu lagi bersama gue Ricky Raman dan di game Minecraft-nya lagi ya bro-bro semuanya. Yoi. Oke, dan pada hari ini gue bakal mainin Minecraft. Tapi pada hari ini gue bakal showcase mod ya bro-bro. Dan ini adalah series baru di channel gue ya bro. Oke, langsung saja pada hari ini mod apa yang akan gue showcase. Tapi sebelum itu dulu, ini adalah wahana. Widih, wahana ini adalah tempat buat gua nge-showcase-nya ya, bro. Dan di sini ada lautan lava ya. Kita nyelam. Waduh. Loh. Kita di mana, coy? Naik. Wah, waduh. Ah, waduh, berenang dalam lava, coy. Dan di sini ada kolam renang. Ini kolam renang buat hiasannya saja ya, bro. Oke, dan di belakangnya sini kan udah ada background-nya ya kan. Di sini ada lava dan air ya, bro. Oke, nah sekali dan di tempat sini warna putih gua bikinnya ya. Dan by the way, langsung saja kita pada hari ini bakal showcase mod pizza ya, bro. Waduh, gimana ya pizza ada di Minecraft ya, bro? Tapi sebelum itu gua harus memakai baju tukang pizza dulu. Oke, kita bakal pasang dulu baju tukang pizzanya. Di sini udah ada nih, pizza delivery caps. Oke, ini dia, kita bakal pasang ini shirt-nya dan ini boot dan ini legging-nya ya. Kita bisa pakai semuanya, boy. Oke, kita pakai widdidew. Oke, kita sudah memakai bajunya secara lengkap ini ya. Baju lengkap untuk pizza delivery ya, untuk paman-paman tukang antar ya, mamang tukang antar pizza. Oke, dan sekarang gua terbang. Ini. Oke, kita bakal langsung saja kita buka dulu di sini, dan di sini kita bakal klik pizza, dan di sini pizzanya, boy. Oke, ini dia WD pizzanya, ini kita bisa bakar pizzanya ya, bro. Ini ada pizza box. Oh, ada boxnya juga ya. Oke, jadi kita bakal bikin pizzanya di anu ini. Kita bakal bikin pizzanya di furnace sini ya, bro. Oke, kita bakal ke belakang sini. Oke, ini kayak gua yang jualan ya. Di sini ada mejanya, coy. Oke, dan kita bakal letakin di sini ya, banyak-banyak. Oke, sip. Dan kita bakal ngemasak meat pizzanya. Waduh, masih belum ada ini apa ini? Coalnya ya, coal. Oke, kita bakal ini bahan bakarnya coal ya, bro. Oke, kok cuma satu gua ngambilnya ya. Oke, sip, kita ambil banyak-banyak coalnya ya. Nanti itu masaknya nanti seperti apa ya? Oke, kita tunggu dulu coalnya sambil kita ambil 64 ya, kita letakin semuanya di sini. Oke, ini kita tunggu matang. Widih, pizza margherita. Widih, pizza margherita, bro. Ini gimana rasanya ya? Oke, loyangnya kita oke, boxnya kita letakin situ dan loh, pizzanya terbang, boy. Oh, kok pisangnya pisang lagi. Pizzanya terbang kayak gini ya? Aduh, kita letakin di sini lagi. Nah, ini baru, coy. Ini salah nih. Kita makan bisa nggak? Oke, kita hilangin aja. Oke, ini dia pizza pertama kita, coy. Mantap sekali. Ini pizza polos ya, bro. Pizza polos kita jangan letakin sini, di ujung sini aja. Oke, pizza polos, pizza polos. Siapa yang mau? Nah, aduh, ini mumpung puasa ini bikin ngiler malahannya, boy. Oke, kita jadi langsung saja bikin pizzanya lagi yang bertopping ya, bro. Oke, ya bro. Oke, kita kembali lagi, dan di sini gua ada ternyata mesinnya lagi ya, bro. Tapi ini mesinnya gua nggak tahu nih gunanya. Nah, ini dia gunanya, boy. Nah, bisa ternyata. Nah, ini diklik sini ya, bro. Oke, terus gimana nih? Lah, ini soalnya ini mesin garlic, coy. Nah, ini paper machine. Jadi kita gimana ngeluarinnya? Ngeluarin papernya ya, bro? Atau lewat bawah nih? Nggak bisa, boy. Kita letakin di sini dulu. Terus kita letakin pizzanya di bawah sini. Nggak bisa. Aduh, gimana caranya ya? Aduh, biarin aja deh, kita hapus aja ya, bro. Ini mantap sekali, dan ini cara bikinnya ini seperti ini ya, bro. Cara bikin pizzanya ini ya, ini pizza margheritanya ya, bro. Kita letakkan keju dulu di sini. Terus ini pizza doughnya ini. Pizza doughnya ini adalah adonannya, bro. Jadi itu memerlukan cheese ya, itu keju, dan perlukan bakeware ya, bro. Bakeware itu adalah untuk loyangan nanti kita letakkan pada saat dimasak nanti ya, bro. Nah, ini sudah jadi raw pizza margherita. Oke, dan kita langsung siap untuk kita masak ya, bro. Tapi udah cukup ya, kita udah bikin satu tadi margheritanya. Sekarang kita bakal bikin yang mushroom ya, bro. Mushroom, ada mushroomnya sama ada dagingnya, bro. Oke, kita cobalah saja. Oke, coba dulu. Oke, ini kebetulan cheese gue nih masih, waduh, nggak ada lagi ya. Oke, kita bakal ambil cheese dulu sebanyak-banyaknya. Cheese, oke, cheese ya, 64 cheese. Oke, sip sekali. Oke, langsung bakal kita masak ya, bro. Oke, kita bikin dulu adonannya, belum dimasak maksud gue ya. Oke, kita bakal letakin di sini dagingnya, di sini belah sini dagingnya, terus di sini mushroomnya. Aduh, cuman satu ya, gue ambil mushroomnya. Oke, dan loyangnya belum lagi, pak. Aduh.
Oke, dia ini dia bro, akhirnya bener juga ini ya, dari tadi salah mulu gua. Oke, yang sekarang ini yang kita letakkan cheese-nya di sebelah situ, tadi dagingnya salah coy, ini daging yang bener. Nah, daging yang bener itu yang berwarna pink ya bro, karena itu lebih maknyus mungkin ya. Jadi kita langsung saja raw klasik pizza. Widih, mantap sekali. Ini kita langsung masak di sebelah sini ya bro. Pizzanya akan seperti apa? Oke, kita tunggu. Aji kiwir, aji kiwir, aji kiwir, dang 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 dang. Oke, kita coba lihat apakah yang akan kita lihat. Oke, ini dia klasik pizzanya ya bro. Oke, udah matang klasik pizzanya. Oke, ini dia. Ada bau berwarna pink seperti itu ya bro, karena tadi dagingnya juga berwarna pink ya bro. Oke, ini dia. Nah, sangat lezat ini ya bro. Oke, kita bakal bikin lagi yang satunya ini, memakai bawang bombay ya bro. Siapa yang suka bawang bombay ini ya. Oke, coba langsung saja kita klik dulu bawangnya. Oke, ini dia unionnya ya bro. Oke, kita bakal ambil unionnya ini 64 ya. Oke, ini adalah bawang ya. Berarti kita bakal bikin yang namanya ini ya bro, antara dari sinilah ya. Oke, jadi kita langsung saja bikin ya. Oke, kita bakal bikin di sini. Namanya ini adalah pizza berbawang ya. Oke, langsung saja kita letakin lagi bakewarenya di sebelah sini seperti tadi juga. Dan ini bukan cheese. Oke, langsung saja kita bakal bikin pizza selanjutnya lagi ya bro. Kita letakin lagi cheese-nya di sebelah sana. Dan ini kita letakin di sini lagi. Dough-nya itu adalah adonannya. Dan kita bakal tambahkan meat mix ya bro. Ini adalah daging campuran semua daging ya. Karena widih, ini berarti pizza yang dicampur semua dagingnya ya bro bro. Oke, jadi kita letakkan lagi bawangan di sini. Widih, ini makin lengkap ya. Karena sekarang ini sudah diletakin bawangnya ya bro. Oke, jadi kita bakal masak. Widih, oke, kita bakal masak ini. Oke, widih, oke, sekarang kita bakal tungguin dulu sampai matang ya bro. Oke, apakah yang akan terjadi? Ini berarti lebih enak dari sebelumnya ini ya, karena dagingnya bercampur-campur ya bro. Widih, wadah, dagingnya coy, dagingnya lebih matang ini ya, lebih ada coklat-coklatnya walaupun kotak-kotak semua. Oke, jadi kita bakal bikin lagi ini. Oke, ini dia ya bro. Kalau kalian malas untuk membuatnya seperti tadi di crafting table, kalian langsung saja scroll paling bawah sini. Terus di sini masih banyak sekali pizza-pizza yang belum gua bikin tadi ya. Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita bakal masak pizzanya yang tadi ya bro, yang masih belum pernah kita masak. Oke, ini dia. Ini apa namanya? Pizza Capricciosa. Widi, masih belum gua cek. Oke, dan ini klasik pizza, dan ini raw meat pizza, dan ini pizza prosciutto. Widi, ini namanya Italian sekali ya. Pizza funghi, funghi. Oke, ini dia, bakal kita masak ini satu di sebelah sini kita masak ya. Dan di sebelah sini juga satu ya. Oke, ini aduh, ini kuahnya kurang ya. Oke, kita letakin kuahnya dan tidak bisa dimasak coy. Ini kenapa ini? Apakah ini memang dihidangkan seperti ini ya? Oke, coba kita masak. Wah, tidak bisa ternyata ya bro. Berarti ini memang, oh ini bisa ya, raw meat ini ya, bisa ya bro. Berarti ini memang disajikan seperti ini ya bro. Nah, ini ada yang juga nggak bisa dimasak ya. Oke, kita letakin aja langsung karena memang tidak bisa dimasak ya bro. Oke, sip, kita tinggal tunggu satu lagi. Widih, udah lengkap ini ya mejanya. Oke, mantap sekali. Oh, ini satu lagi. Satu lagi, satu lagi kita letakkan sini. Widih, udah lengkap semuanya bro. Waduh, pizzanya sudah lengkap. Aduh, jadi lapar ini ya. Aduh, padahal puasa coy. Aduh. Oke, langsung saja ya bro. Beginilah ini modnya ya bro. Sampai sini dulu. Oke bro, sampai sini dulu videonya ya. Bagi kalian yang mau gua terusin mod survivalnya ini, jangan lupa like dulu video ini sebanyak-banyaknya ya bro. Sampai 1000 like kalau bisa ya. Dan nanti bakal gua lanjutin lagi mod-mod showcase selanjutnya. Jadi ini pizzanya sudah semuanya sudah siap antar ya bro. Gua jadi delivery-nya ya. Gua jadi nanti tukang antar ini ke rumah-rumah ya. Oke bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.